sebenarnya ada memberi notis kepada USPD Dang Wangi, ya. Malangnya notis ini tak lengkap. Ya. Dia tidak, dia masih lagi belum mendapat kebenaran tempat tuan punya tempat yang dia nak mengadakan perhimpunan itu. Jadi walaupun undang-undang mengendakkan mereka cuma memberi notis, tetapi notis itu mesti lengkap. Jadi saya dimaklumkan bahawa mereka akan mengemukakan notis yang lengkap sama ada hari Jumaat atau hari ini. Hari Jumaat saya tidak saya dapat maklumat dia orang masih belum hantar lagi yang lengkap. Jadi mungkin hari ini lah. Dan saya juga dimaklumkan bahawa mereka akan bertemu dengan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur esok untuk memohon sama ada mereka dapat menggunakan tempat-tempat yang mereka pohon itu. Ya. Tetapi saya sekali lagi ingin menyatakan bahawa dataran Merdeka Padang Merbuk tidak sesuai kerana tempat itu sedang disiapkan untuk persiapan sambutan Hari Merdeka. Saban tahun kita menyambut Merdeka di situ. Kenapa nak beria sangat nak buat di situ juga? 28, 29, tak ada tempat lain. Nak situ juga. Macam Malaysia ni tak ada tempat lain. Stadium besar, kabarnya 100,000 nak datang. Stadium Bukit Jalil lah yang paling baik untuk menempatkan 100,000 orang. Takkan nak letak 100,000 orang dalam Padang Merdeka tu. Ya. Yeah. Jadi saya harap penganjur-penganjur bersih ni lebih praktikal, lebih rasional dalam mereka membuat keputusan pemilihan tempat.